Okay, kita mau masak lagi ya guys. Okay, kita punya bahannya sayur manis, labu kuning, kacang panjang, kelapa santan, dan bawang putih, ikan masinnya. Jom kita masak. Okay, boleh depan kita letak minyak. Ikan masin tadi itu. Kemudian kalau sudah masukkan ikan masin, tidak mengalami kacau supaya dalam bakteria hancur. Kemudian kita akan simpan. Midi cukup rasa. Itu cukup ya. Terus sekali sayur manis. Sudah dan boleh dihidang sudah ya guys. Inilah dia setelah siap ya guys, kita punya hidangan makan terhari. Inilah dia setelah siap ya guys. Wah, labu kuning, kacang dengan sayur manis. Selamat mencoba resep ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye.